Kebiasaan saat perayaan Hari Raya Agama, episode 79, untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh iya, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, benar. Sekarang kita belajar bersama ya. Ibu sedang membaca apa? Ibu sedang melihat-lihat model baju yang akan ibu jahit untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Wah, asik. Aku senang kalau hari raya tiba karena punya baju baru. Sebenarnya yang paling penting itu bukan baju barunya, tapi makna dari hari rayanya, yaitu ungkapan rasa syukur. Bagi umat Islam, rasa syukur itu diungkapkan sebagai sebuah kemenangan setelah satu bulan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau di agama lain, ada hari raya juga kan, Bu? Tentu saja ada. Nah, di setiap hari raya agama lain, juga ada kebiasaan yang dilakukan oleh semua umatnya. Kebiasaan seperti apa saja, Bu? Selain ibadah di rumah ibadah masing-masing, kebiasaan yang umumnya sama adalah mudik ke kampung halaman. Saat mudik, biasanya orang-orang menyantap makanan khas dari daerah masing-masing. Misalnya, saat lebaran di daerah Betawi, ketupat dimakan dengan sayur godok, yaitu sayur dari pepaya muda dan labu siam. Oh, begitu ya, Bu. Aku jadi ingat ada temanku namanya Mei Mei. Dia bercerita saat perayaan Imlek, dia mudik ke rumah neneknya di Semarang. Di rumah neneknya ada kue keranjang. Ada juga bagi-bagi uang seperti saat kita lebaran. Betul, biasanya itu disebut bagi-bagi angpau. Maknanya adalah berbagi kebahagiaan dan rezeki. Wah, seru sekali. Nah, kamu harus tetap ingat ya, untuk saling menghormati dan menghargai suku, agama, dan kepercayaan masing-masing. Pasti dong, Bu. Oh iya, kamu sudah berdoa belum? Wah, untung ibu mengingatkan. Teman-teman, sebelum beraktivitas, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak, temani aku membaca cerita dong. Boleh, mana bukunya? Ini, Kak. Nanti kita baca bergantian. Setelah itu, Kakak akan memberikan pertanyaan ya. Siap, Kak.
Keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap orang memiliki agama dan menjalankan ibadah agama. Ada orang yang beragama Islam. Mereka beribadah di masjid. Mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada orang yang beragama Kristen Protestan. Mereka beribadah di gereja. Mereka merayakan Hari Raya Natal. Ada orang yang beragama Katolik. Mereka beribadah di gereja. Mereka merayakan Hari Raya Natal. Ada orang yang beragama Hindu. Mereka beribadah di pura. Mereka merayakan Hari Raya Nyepi. Ada orang yang beragama Buddha. Mereka beribadah di wihara. Mereka merayakan Hari Raya Waisak. Ada orang yang beragama Konghucu. Mereka beribadah di kelenteng. Mereka merayakan Hari Raya Imlek. Setiap orang memiliki agama, tempat ibadah, dan hari raya yang berbeda. Walaupun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati dan menghargai membuat hidup kita rukun. Selesai ceritanya. Sekarang, kakak beri pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, ada berapa agama yang ada di Indonesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, Kak. Betul kan? Iya, betul. Pertanyaan kedua, agama apa saja yang ada di Indonesia? Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Iya, benar lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir. Apa nama tempat ibadah dari setiap agama itu? Agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Agama Kristen Protestan dan Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Jawabanmu dan teman-teman betul lagi. Teman-teman, sekarang kita belajar melengkapi kata-kata yuk. Pilihlah suku kata ge, pu, mas, atau wi untuk melengkapi kata yang ada di gambar ini. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Kalau sudah tahu ini gambar apa, kalian lengkapi katanya ya. Apakah memakai suku kata ge, pu, mas, atau wi? Iya, suku kata yang tepat adalah mas, menjadi kata masjid. Gambar berikutnya, rumah ibadah apakah ini? Iya, betul. Suku kata yang tepat adalah ge, menjadi kata gereja. Nah, kalau gambar rumah ibadah yang ketiga ini apa? Iya, betul. Suku kata pu, sehingga menjadi kata pura.
Dan gambar rumah ibadah yang terakhir ini apa ya teman-teman? Betul, suku kata yang tepat adalah wi, menjadi kata wihara. Teman-teman, kakak sudah membuatkan kartu berisi 5 kata yang harus aku baca. Aku akan latihan membaca. Kalian perhatikan baik-baik ya. Sudah siap belum? Siap, Kak. Nah, kata ini dibacanya apa? Masuk. Dibacanya masuk. Bagus. Kalau kata yang ini dibacanya apa? Sendiri. Dibacanya sendiri. Iya, betul. Kalau yang ini, bacanya apa? Selalu. Dibacanya selalu. Pintar. Selanjutnya, kata ini dibacanya apa? Baik. Dibacanya baik. Hebat. Kalau yang terakhir ini, dibacanya apa? Jangan. Dibacanya jangan. Wah, kamu hebat. Setiap hari membacanya semakin lancar. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Setelah ini, kita akan belajar tentang kalender. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas, anak yang pemalas tidak naik kelas. Teman-teman, pasti tahu lagu tadi kan? Iya, lagu itu judulnya Nama-Nama Hari, ciptaan Pak Kasur. Kalian pasti masih ingat nama-nama hari juga, kan? Dalam satu minggu, ada 7 nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dalam 7 hari itu, kita pasti pernah mendengar penyebutan hari besok, lusa, kemarin, dan kemarin lusa. Apa itu besok? Besok adalah satu hari setelah hari ini. Jadi, jika hari ini adalah hari Senin, besok atau satu hari setelahnya adalah hari Selasa. Bagaimana dengan penyebutan hari lusa? Lusa adalah 2 hari setelah hari ini. Jadi, jika hari ini adalah hari Senin, maka
Besok adalah hari Selasa. Dan lusa adalah dua hari setelah hari Senin, yaitu hari Rabu. Nah, bagaimana dengan kemarin? Kemarin adalah satu hari sebelum hari ini. Jadi, jika hari ini adalah hari Senin, maka kemarin adalah satu hari sebelum hari Senin, yaitu hari Minggu. Dan terakhir, apa itu kemarin lusa? Kemarin lusa adalah dua hari sebelum hari ini. Nah, jika hari ini adalah hari Senin, maka kemarin atau satu hari sebelumnya adalah hari Minggu. Dan kemarin lusa atau dua hari sebelum hari Senin adalah hari Sabtu. Sekarang kita belajar membaca kalender yuk. Ambil dan lihat kalender yang ada di rumahmu ya. Misalnya, jika hari Senin tanggal 2, maka Senin minggu depan tanggal berapa? Dari hari Senin ke Senin minggu depan ada 7 hari. Berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi, Senin minggu depan adalah tanggal 9. Sekarang, kita lihat contoh yang lain ya. Jika hari Selasa tanggal 3, maka Selasa minggu depan tanggal berapa? Dari hari Selasa ke Selasa minggu depan ada 7 hari. Berarti 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi, Selasa minggu depan adalah tanggal 10. Kamu sedang apa, Dik? Ini, Kak. Aku sedang melingkari beberapa hari raya agama di Indonesia. Aku ingat ada hari raya Idul Adha yang jatuh pada hari Selasa. Kemudian, ada kenaikan Isa Al-Masih di hari Kamis. Hari Raya Kuningan di hari Sabtu. Hari Raya Katina di hari Jumat. Dan Hari Raya Cengbeng di hari Senin. Itu beberapa hari raya yang aku ingat harinya, Kak. Berarti, kalau kakak beri pertanyaan sekarang, kamu bisa menjawab dong. Wah, pertanyaan seperti apa, Kak? Sehari setelah umat Buddha merayakan Hari Raya Katina adalah hari apa? Hari Raya Katina jatuh di hari Jumat. Jadi, sehari setelahnya atau keesokan harinya adalah hari Sabtu. Benar sekali. Pertanyaan berikutnya. Jika hari ini adalah hari perayaan kenaikan Isa Al-Masih, maka kemarin adalah hari apa? Kemarin adalah satu hari sebelum hari ini. Dan perayaan kenaikan Isa Al-Masih jatuh di hari Kamis. Jadi, kemarin atau satu hari sebelum perayaan kenaikan Isa Al-Masih adalah hari Rabu. Benar kan, Kak? Iya, jawabanmu benar. Kakak tanya lagi ya, 3 hari setelah hari kenaikan Isa Al-Masih adalah hari apa? Hari raya kenaikan Isa Al-Masih jatuh di hari Kamis. 3 hari setelah hari Kamis adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi, 3 hari setelah Kamis
adalah hari Minggu. Jawabanmu benar lagi. Pertanyaan terakhir, jika perayaan Cengbeng diperingati hari ini, maka besok adalah hari apa? Perayaan Cengbeng jatuh di hari Senin. Nah, besok adalah satu hari setelah hari ini. Jadi, sehari setelah Senin atau besok adalah hari Selasa. Hebat! Semua jawabannya benar. Selesai deh belajarnya. Sekarang, kalian sudah mengerti kan bagaimana menghitung hari dengan sebutan besok, lusa, kemarin, dan kemarin lusa? Setelah selesai belajar, jangan lupa mengisi lembar refleksi hari ini ya. Selalu ingat juga untuk menjalankan protokol kesehatan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu besok, teman-teman. Dadah! Teman-teman, hari ini banyak sekali yang kita pelajari. Kita sudah mengenal kebiasaan saat perayaan Hari Agama yang ada di negara kita. Membaca cerita berjudul Keragaman Agama di Indonesia dan menjawab pertanyaannya. Melengkapi kata dengan pilihan suku kata yang ada. Membaca 5 kata. Menentukan tanggal 1 minggu kemudian tanpa melihat kalender. Dan mengenal penyebutan nama-nama hari seperti besok, kemarin, lusa, dan kemarin lusa. Kita lanjut belajar besok ya. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.